Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tolikara mengimbau agar umat Nasrani di wilayah tersebut merayakan Paskah dari rumah untuk menghindari penularan dan penyebaran virus corona dalam lingkungan gereja. Pemerintah hingga kini masih kesulitan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi serta belum mengetahui kapan roda pembangunan dapat dilaksanakan, sehingga warga Tolikara wajib melaksanakan imbauan Bupati agar masalah virus corona dapat segera teratasi. Warga Tolikara juga diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan membatasi diri di rumah, serta tidak berkumpul lebih dari 15 orang. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas di air yang mengalir, serta mengkonsumsi makanan bergizi menjadi salah satu upaya dalam mencegah penularan virus corona. Setiap pengemudi kendaraan angkutan barang maupun manusia yang keluar masuk di wilayah tersebut kembali diingatkan untuk memperhatikan waktu beraktivitas, sebab tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, petugas akan menutup ruas jalan Trans Tolikara menggunakan portal. Seluruh masyarakat diminta untuk mengindahkan imbauan pemerintah agar ancaman COVID-19 tidak menyebar di Kabupaten Tolikara. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan.